Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, mengawali kabar terbaru di pagi menjelang siang ini, Mimin akan suguhkan kepada kalian kabar-kabar terhangat dari Leslar. Di sini terlihat ada unggahan dari akun sahabat Sri 1977, ia mengunggah Dedek Lesti Kejora tengah berada di tasbih ya para sahabat. Tentunya di sini Dedek Lesti Kejora bertanya kepada Bapak Ustadz Subki Al-Buguria. Di sini ia bertanya bahwa bagaimana cara menyikapi pasangan kita setelah menikah. Lalu Ustadz Subki menjawab, kita harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain. Wah, ini tanda-tanda ya bahwa Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar memang sudah ada komitmen untuk menikah ya. Kita doakan saja yang terbaik buat Leslar. Kemudian ada unggahan nih dari masih akun sahabat ya, dari Semarak Indosiar tadi malam nih, ternyata terungkap sifat asli dari Rizky Billar nih para sahabat. Mau tahu enggak? Mimin kasih tahu ya, sifat asli dari kakak Rizky Billar ketika ditanya oleh para host Semarak Indosiar. Dan Dedek Lesti menjawab bahwa kakak Rizky Billar adalah orang yang baperan dan orang yang pundungan. Lucu sekali ya kakak Billar, sampai segitunya manja pada Dedek Lesti Kejora. Dan tentunya kita berharap bahwa hubungan Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar segera menuju halal nih, karena kabar yang bahagia ini kita tunggu-tunggu nih para sahabat. Semoga di tahun ini memang Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar bisa menuju ke pernikahan. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.